laporan arus balik lembaran, guys. Di overpass Kebasen sangat lengang karena tidak diduga jalur yang dari Sampang ke sini ditutup malah ya. Padahal ini jalur ini harusnya ramai. Dan jalur yang ke arah Cilacap yang dekat penutupan ke arah sini itu ramai banget. Jadi bukannya arus lalu lintas yang sepi, tapi ini jalur yang dari arah Sampang ke Purwokerto yang lewat overpass ditutup. Jadi hanya satu arah. Udah sepi banget. Beberapa pengendara menyempatkan untuk berhenti melihat. Ada yang selfie nekat itu, guys. Kereta ini mau berhenti.